Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iriawan, Iwan, ingin memberikan tip atau cerita pada saat bulan suci Ramadan ini. Tip menjaga keamanan bersama-sama saat semuanya menjalankan ibadah puasa. Tentunya kalau jalan, usahakan beramai-ramai. Tetap berdoa nomor satu. Yang kedua, hindari jalan-jalan yang sepi. Kemudian juga kalau harusnya sendiri, bisa menelpon, mengontak saudaranya bahwa akan melewati jalan yang memang harus dilalui. Sekali lagi, jaga keselamatan, jaga keamanan, karena akhir-akhir ini memang banyak kejadian yang kita diinginkan. Yang penting, betul-betul bisa bersama-sama untuk menjaga keamanan di tempat masing-masing dan dalam perjalanan baik pulang maupun pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftortu birahmatika ya arhama rahimin. Terima kasih Tribuners sudah mengikuti cerita-cerita dan pengalaman saya di bulan suci Ramadan ini. Ikuti episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.